Nah, rica-ricanya ya sudah matang. Ditambah tumis kangkung beserta labu rebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Sarah. Nah, di video kali ini Mama Sarah mau masak. Masak rica-rica. Nah, sebelumnya saya mau menyapa sedulur onlineku semua. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu, diparingi rezeki lancar dan dimudahkan dengan segala urusannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Mama Sarah itu mau membuat rica-rica ya, teman-teman. Rica-rica ayam. Nah, sebenarnya rica-rica ini sebenarnya mau saya masak semalam buat malam tahun baru, tapi karena hujan dari sore sampai sekitar setengah sembilan apa ya, jadinya wis jadi males. Akhirnya masaknya malah mie godok. Nah, untuk ayamnya masih ada, sudah saya rebus, sudah saya bersihkan, tinggal dibumbuin saja. Jadi mau saya masak hari ini ya. Terus ntar saya mau numis kangkung juga. Untuk kangkungnya juga sudah saya siapkan ya. Ini Mama Sarah masih di suasana warung ya. Dina-dina anane ning warung ya, maaf ya lur ya. Dina-dina sehari-hari itu adanya saya di warung. Jadi ya dengan tiap hari saya memasak dengan backgroundnya belakang itu selalu suasana warung. Ayo lur, saya mau kasih lihat bumbu masakan Mama Sarah hari ini. Untuk masaknya barusan saya jeda dulu karena saya ngurusin pesanan saya dulu ya. Pesanan saya itu pesan dari pagi, ini sudah diantar alhamdulillah. Ini pesan teh gelas campur. Teh gelas campur 10 dus, aqua 600 ml 2 dus, fit 600 ml 2 dus, teh pucuk floridina, milk kugas dan juga galon. Untuk barangnya sudah ditata, sudah masuk. Jadi ini saya mau lanjut masak lagi ya. Dan ini adalah barang-barang pesanan Mama Sarah ya, sudah pada datang buat stokan warung ya teman-teman, karena besok itu sudah mulai aktivitas anak sekolah. Dan lanjut Mama Sarah mau memasak ya teman-teman. Nah, untuk ayamnya ini sudah dipotong dari sananya, sudah saya cuci dan juga saya rebus. Terus ini kangkungnya, ini bumbu tumis kangkungnya, ada bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada daun salam dan juga ada cabai. Terus ini bumbu buat rica-rica. Nah, untuk rica-rica ayam ya, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada kemiri 2 butir, ada jahe, ada cabai dan juga ada lada. Terus nanti saya kasih pelengkapnya ini lengkuas, ada serai, ada daun salam, ada daun jeruk dan juga gula merah. Nah, ini di sebelah juga Mama Sarah sudah merebus labu ya buat lalapan. Lanjut saya mau ulek bumbunya. Untuk bumbunya ya sudah halus. Ini lanjut serai saya keprek di sini dan juga lengkuas ini saya keprek juga di sini. Saya tambahkan daun jeruk dan juga daun salam. Lanjut kita ke proses memasak. Lanjut ya, ini saya mau masak rica-rica. Saya tumis bumbunya ya, bumbu yang sudah saya ulek tadi ya. Saya masukkan ayamnya ya. Saya masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk dulu ya. Lanjut saya tambahkan dengan air ya. Air bekas ulekan. Terus kita aduk-aduk dulu ya. Nah, ini. Terus lanjut kita bumbuin. Garam secukupnya, bubuk secukupnya, dan juga gula merah ya secukupnya. Kita aduk. Terus lanjut kita tambahkan kecap ya teman-teman, kecap manis. Nah, kita aduk-aduk. Nah, begini. Kita biarkan ya sampai airnya rada asat atau tinggal nyemek-nyemek saja.
untuk rica-ricanya ya sudah matang. Sengaja saya kasih kuah sedikit ya buat nyemek-nyemek. Nah, kayak gini. Rica-ricanya ya sudah matang. Ini tambah tumis kangkung beserta labu rebus. Waktunya kita makan ya teman-teman. Nih, kita ambil rica-ricanya ya. Ini saya ambil kuahnya juga. Terus saya tambahkan dengan kangkung ya. Dan juga labu rebus. Lur, maaf ya, taruh mama Sarah ya. Nah, lanjut kita makan. Nah, lur, maaf bareng mama Sarah ini makan siang. Tapi ini udah jam selesai asar, ya Allah. Makan siang yang kesorean. Mama Sarah mah videonya mangan baik ya. Sebenarnya sih video kegiatannya akeh, lur. Gaweane akeh, kayaknya nih buri lagi nyuci, mau ya ke pasar, ya resik-resik, apakah behane ya wis. Tapi di video mau mangane trok, jadi ya aja heran ya, mama Sarah gaweane mau mangan ya aja. Mama Sarah gaweane ya akeh, tapi di video mau mangane trok. Nah, ayo lur maam ke. Mantap. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, amin. Nah, mam. Kak Sarah, mau makan sekalian, makan siang yang kesorean. Enak banget. Enak gak? Enak. Walah pedes. Enak. Tumis kangkung, rica-rica sama labu rebus. Kangkungnya lagi ora kebenaran. Kangkungnya ditumis kok jadi ireng. Bukan apa lur. Kas penting matang, pangan ya enak. Biasanya kalau ditumis itu biasanya warnanya hijau. Ini beneran warnanya ireng. Mie kangkung. Kak, labu satu lagi, Kak. Tolong, Kak. Makasih. Enak labu nih. Buat perut masih adem. Labu rebus buat perut adem ntar. Enak. Niatnya mau bikin rica-rica itu semalam, cuma karena kita tuh di sini bertiga dok, nggak ada saudara. Agar masak udah kemalaman, mesti nggak kemakan, so gak besok aja ya teman-teman. Apa jenenge masaknya semalam mie rebus. Besok karena sekolah udah mulai masuk ya teman-teman. Ini biasa kalau pagi santai, besok bisa mulai kejar-kejaran sama waktu. 2 minggu libur. Tahun baru pada jalan-jalan, gangan mama Sarah lagi sepi. Lagi pada plesiran.
sama Zahra habis makan ini juga niatnya mau pergi. Nyeneng makan kok Zahra. Libur 2 minggu gak kemana-mana. Nyeneng mah baik, melas. Saya mau ajak keluar, mau di mall aja situ. Main tapi gak mau di videoin. Biasa. Agar karo bocah, video ini mesti kayak rewel. Alhamdulillah. Nikmat banget ya Allah. Capek seharian beraktivitas, ya bonusnya kayak gini loh. Makan. Mama Zahra, kenapa sih makannya selalu sendiri? Mama Zahra langkah tunggal lur. Nengkiri anane ada anak wadon, anak perempuan saya. Cuma kalau makan malu, di videoin tuh malu. Terus untuk pas suami sendiri pulangnya nggak tentu. Jadi ya sering saya bilangin kalau mau makan, sayanya nggak bisa nungguin. Soalnya kalau bikin video itu kan kalau nungguin mau kelarnya kapan gitu. Jadi yang penting kalau masak ya sudah saya sisakan. Sewaktu-waktu pulang ada lauk kayak gitu aja ya. Nah, saya akhiri ya video hari ini, video masak Mama Zahra rica-rica ayam dan juga tumis kangkung. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.